Danger, danger, Iya. danger. Bawa asam. Dia naik sini. Ya, bikin ini bikin asam beli ya. Nanti Maya suruh masuk. Waduh, Maya lo. Maya sepuja. Boleh. Boleh, Mbak istirahat dari rumah. Jangan. Aduh, dari rumah live streaming kok ini. Nanti yang belum masuk sebaiknya buat so nonton lagi biar sebentar so nyala setengah mati ya. Asam lambung deh. Banyak minum obat. Dia mau kok main obat. Supaya kalau asam itu asam lambung itu disebabkan karena stres. Pikir. Saya dulu KB mantan itu. Jangan orang di rumah. Jangan dia hobi sekali. Sekali. Stres kak. Stres. Kok asam lambung? Ya asam lambung itu memicu stres. Apa stres itu memicu acap asam lambung. Kemudian makan-makan yang berica. Toh? Ya. Buka. Kalau sapi enggak minum begini. Nah, tapi banyak ini bukan banyak di hobi. Karena apa? Cari sendiri. So tahu. So tahu orang orang bisa ki apa? Dia suar dingin. Mas suar dingin ya. Kita biar melukan dokter maka apa begini. Kemudian asam lambung itu kalau so bahaya mai aduh. Bikin ba butuh nafas. Tadi mati dah karena asam lambung. Ya, kiriman gua ini. Iya, apa yang dapat asam lambung? Oh, mam. Iya, mam asam lambung. Maksud gua buat minum kopi nih gua lo. Yang biasa di sini. Buru di sini lah. Apa itu? Sambil meninggal. Terakhir dia muntah. Ternyata lebih ganas kan? Tadi bela-bela bayang dong.
Iya, ini sampai yang juga. Iya, ini jadi posisi Senin Kamis nih. Kurus. Apalagi itu sudah masuk masanya. Aduh, boleh itu sudah salah tahu. Ikusi maaf ya, Indonesia. Karena beliau punya salah. Habis itu marah-marah kemarin. Kasih. Mai stres. Yuta ada yang tadi. Komandan sih mata kerja mungkin. Ya Allah. Polisi siapa polisi? Dua lagi. Satu ayam protes. Satu Denny. Syukuri aja apa yang ada. Jika tidak disyukuri, nanti jadi sakit. Asam lambung naik. Baru habis asam lambungnya main belum ada doti. Ini perkakaan nih. Ini yang jatuh lain, ini lain lagi. Ini TSS jatuh sendiri. Saling Jo, ini yang sampai ini dia, yang ini dia saling Jo. Nah, saling di sana, langsung 500 itu. Iya. Ah itu yang sampai 55 ini. 500 mili di satu beker gelas itu. Satu beker gelas. Sering. Nah, tapi bikin dokumentasi. Jadi begini di bicara. Coba kasih itu. Ya, ambil gambar di sana. Nah. Oh, salah posisi. Sebagus-bagus. Beker yang di muka. Beker yang di muka. Nah, tinggal mau salin. Kamu muter dulu ya.
Anam alam. Oke. Bos. Hampir baik. Tapi gambar di sini, Bu. Pas udah Mas Salim dah. Jadi begini, kalau kami gambar itu harus berdiri. Pas dia basahan dikit, baru dia naik ambil orang pangan. Jadi maksudnya dia pilih tayin, ada praktik apa harus diambil, disuruh. Yang kalau dia bilang. Lama ya, mari kita. Look, you know, ini kan alam batu. Sudah? Oke. Sekarang mau timbang. Timbang bahan kimia, tawas, timbang tawas. Oke. Ini jadi prosedur. Jadi mau timbang tawas. Ini kode salah ini. Mana satu dah? Itu enam. Itu harus nampak itu. Mai dulu jangan nama. Bagaimana hitung? Hitungan. Jadi yang teman-teman yang baik di rumah maupun yang belum sebentar mau praktik. Jadi ini adalah perkulasi yaitu jar test. Jadi kemarin sudah diambil sampel dan ada kayaknya ada kekurangan. Ini sampel 6. Jadi 6 beaker glass dan 6 sampel. Oke, selanjutnya timbang tawas. Iya. Tunggu. Ambil kertas. Kertas kafan untuk format timbang. DP motor akan membahas kimia. Iya, di atas itu ada. Ambil gunting situ, ada gunting. Itu ada dalam. Lihat dengan mata kadang. Kan kayak bilang lihat dengan mata. Terus kecil. Tambah lagi.
Oke. Oke. Di Bang Tas. Saya ancur dulu dia nanti pakai lumpang dan alu. Buka. Ada.
itu. Itu nah. Oke, boleh, boleh. Betul. Isi ulang. Isi ulang. Ya itu kantor sini pun pasti kasih aja nanti kalau nggak jadi. Oke. Ini proses penimbangan tawas. Ya, ini ada 1 gram ya tawas yang sudah diharuskan. Oke. Okay. Selanjutnya sudah. Oke. Okay. Selanjutnya dilarutkan di aquades 100 ml. Ambil pikir gelas 100 ml, ambil aku dan aquades. Ukur 100 ml ya. Itu di atas nih. Itu berapa itu? Seratus deh. Aku ada 100. Ambil gelas ukur. Gelas ukur. 100 mili. Jadi kalau mau ukur jangan cuma pakai begitu ras, pakai gelas ukur. Biar akurat. Jadi itu salim. Tengah mati tak lama gitu. Ya. Terus. Oh, okay, pas. Oke. Okay. Iya. Mana spatula tadi? Enggak usah. Saling langsung saling. Kape maksud tadi mau baduk. Iya. Iya, sama gula. Diaduk sampai rata, sampai ini homogen. Iya. Halo. Kan Abi itu aku ada di sana. 1 gelon sana mesti isi. Mata kelompok-kelompok lain sebentar. Dibeker, jangan mau dilasung taruh sikir, mau tak masuk. Taruh dibeker. Sudah sampai homogen. Ya,
Oke, teman-teman yang di rumah, kenapa hari ini harusnya PVBP kan? Hari ini harusnya PVBP, tapi Kak tunda besok sekalian praktek dengan PA. Jadi ini hari sambungan dari PLC kemarin. Jadi hari ini ada dua kali pertemuan ya. Kemarin satu, ini hari dua. Jadi ya paling akan dipercepat. Jadi ini adalah mata kuliah kemarin yaitu vokluasi, yaitu dengan cara memberikan vlog-vlog atau kemudian ini adalah pemeriksaan TSS. Itu seperti ini, nanti prosedur kerjanya sudah ada di blog. Saya punya blog, kata blog. Ini kayaknya sudah cukup ini. 250 ini, boleh ambil. Sudah deh. Selanjutnya apa? Sekiring DP kertas. So kering DP kertas, sekiring DP kertas, taruh di mana DP kertas? Betul dis. Oke. Ambil pakai pinset. Sorting. Terus sini. Bisa buka deh. Bisa buka. Hati-hati taruh. Enggak, begitu aja. Taruh di sini. Nanti ya, Jo. Mau kasih kering dong. Nanti besok mau timbang ulang. Hari ini enggak bisa. Kasih kering. Kalau boleh taruh jadi apa? Di lemari asam, Jo. Supaya dia atau di sini boleh. Tapi nanti kasih taruh kode, nanti kelompok lain datang lagi, bikin lagi. Taruh di bawah apa? Apa label? Label. Taruh di bawah metrik. Ini masih kecil lagi itu. Sudah jadi? Berapa buku DPH? 6,5. Dia harus berapa? Ukur pH-nya kan? Iya. Ya sudah, 6,5 ya. Sudah. Jadi kan ke dalam beaker gelas berapa mili? Tahu? Harus 1 mili, 2 mili, 3 mili, 3 mili, 5 mili. Oke, jar 1 3 kan? 1 mili. Oke, 1 mili. Pakai pipet tetes. Oke, suruh sakit. Terima. Sudah? Oke. Sekarang berarti TSS sudah diperiksa. Jadi ini betonegrafimetri. Ini betonegrafimetri. Jadi sudah selesai prosesnya. Ambil Pak Ibu Ketut, yo. Pak Ibu Ketut. Oke. Ini langsung bersih dong. Yang di bawah masuk. Oke. Jadi caranya cuma simpel saja. Jadi ada lemeyer, bekelas, ada corong, pinset, kemudian ada calpetri sama gelas ukur, kemudian sampel air. Jadi disaring menggunakan kertas saring yang kemudian dilipat dimasukkan ke dalam corong. Saring sebanyak 250 mili. Ada juga referensi saring 1000. Wow, kalau 1000 lama.
Jadi Kak Pangkas dengan cara, jadi dengan cara A kurang B bagi sampel yang disaring kali 1000. Jadi seperti ini. Jadi nanti A kurang B kali 1000 ya. Pada segitu ya. Ini lalu itu gimana? Jadi A kurang B ada di apa tuh, di blok itu? A kurang B kali 1000. Jadi sampelnya berapa? 1000. Jadi bagi jumlah sampel 220. Jadi A itu apa? A itu akhir ya, bukan awal. Yang B itu adalah awal. Jadi tak tertukar. Jadi A itu kata saring sudah di pasal kata saring yang sudah setelah disaring. Berarti besok kan, Pak? Iya, baru kalau sekarang ya bisa. Jadi ini dulu, ini yang A kurang B per 1500. Jadi begitu ya. Nanti cari di apa? Di internet apa di blog? Sudah ada semua situ. Ada di blog. Jadi nanti A kurang B kali 1000 bagi serak bagi 250. Jadi bagi jumlah sampel yang disaring kan. Berarti yang A itu yang hasil ini tuh kan. Iya. Iya. Jadi B besok ada, DPA yang belum ya. Iya. Itu B akhir, yang A itu yang B awal, yang A itu akhir. Oke, sekarang kita pindah di sebelah. Oke, sekarang ambil aquades apa? Tawas. Masukkan ke sini 1 3 5 7 berapa? 9. Silakan, silakan. 9 11. Silakan, silakan. Oke. Okay. Silakan. Pipet tetes. Oh iya, bukan tetes, Pak. 3. Kalau cuma satu saja ini boleh, Kak? Boleh, oke. Okay. Coba itu. Ya, jadi itu. Isap, Jo. Patah aja. Pengisap situ dong. Mulai bisa. Warna merah itu. Ah, iya. Warna merah ini kan. Bisa. Oh? Rusak. Mobilnya apa itu? Apa itu? Rusak ini. Iya, kita sudah tahu, Mas. Ibu minta, no. Maksudnya ibu kan takut hukum, Mas. Ibu nggak bisa lulus. Ini
Ya bang. Jadi itu kan ada berapa mili itu? Satu. Ya satu. Ya. Silakan. Sekali semua. Oke. Nah jadi kan di situ kan ada berapa sampai berapa mili itu? 11. Bukan itu di pipet itu? Satu. Ya, sudah tiga kali bang. Kalau di tiga tiga kali itu. Aku. Ya bu. Iya, harus ada nama orang tua, no? Oh, enggak, enggak. Enggak, enggak. Coba ibu masuk di Google Formulir. Ya. Di Google Formulir, tapi ibu yang memperoleh jadi ya. Pemutih kalau yang di satu cuma satu kali. Oh, kalau berarti yang di lima, lima kali ya? Tiga. Siapa tuh dari pembukaan mudik ya? Itu mana dari pembukaan? Sekali, sekali. Sini tujuh. Waktu itu mana ya, Wat? Hmm? Itu. Satu. Lima kali. Hmm. Dua. Kenapa ya? Bila ada pindah. Tiga. Tiga. Waktu berwar, kalau kita tahu. Mana tambah 5? Di situ ketiga mil. Oh, 2. Biar bisa 2 di 0 sini di 4 iya. Nah baru sini 9 tambah 5 di 4 aduh Faldo. Nanti kita pantau dari dalam. Thank you.
pertama cepat 3 menit 100 RPM, baru lambat 50 RPM 50 menit. Mana pegang? Oh, gak jelas kan? Jadi apa? Mana ke nomor 1 itu? Yes. Itu 3 ini apa? Semiring gini ha. Selama 3 menit. Oke. Okay. Jadi begini sudah diatur ini 100 RPM selama 3 menit. Oke, okay, kita set waktu dulu. Silakan masukkan ini sampai kira-kira di bawah. Masukin semuanya. Ya, kita masukkan ini musiknya, musiknya atau alat putar. Okay. 3, 2, 1 go. Sudah? Belum toh? Wih, ada yang nyandak tadi tuh? Ada yang tergesek. Tergesek, atur dulu. Atur dulu. Oke. Okay. Selama 3 menit dengan kecepatan 100 RPM. Nah, bahasa Indonesia RPM.
ini prosedur kerjanya. Ini nanti yang di rumah silakan dicatat. Screen. Silakan yang di rumah. Di screen. Corona. Yang di kampus yang belum masuk sampai sebentar. Jadi ini sudah 8. Pertama, mengambil sampel air baku dari berbagai sumber, kemudian mengukur kekeruhan dan pH. Pembuatan larutan tawas 1% dengan cara menimbang 1 gram tawas yang digerus sampai halus dan dilarutkan ke dalam 100 ml aquades pada beker gelas. Mengisi beker gelas dengan air sampai air sampel sebanyak 500 ml, kemudian masing-masing beker gelas diberi label jar 1 sampai 6. Dimasukkan ke dalam flokulator secara berurutan. Yang pertama, memasukkan larutan tawas pada masing-masing jari, yaitu jar 1 1 mili, jar 2 3 mili, jar 3 5 mili, jar 4 7 mili, jar 5 9 mili, jar 6 11 mili. Seperti cara menekan tombol power on. Mengatur kecepatan putaran atau steering dengan cara memutar secara perlahan tombol steering. Melakukan pengadukan cepat rapid steering dengan kecepatan 100 rpm selama 3 menit. Dilanjutkan dengan pengadukan lambat slow mixing dengan kecepatan 50 rpm selama 5 menit. Dibiarkan selama 5 sampai 30 menit sambil melakukan pengamatan terhadap proses pembentukan dan pengendapan flok dan mencatat hasilnya. Kemudian menentukan atau memilih jar mana di antara jar 1 sampai 6 yang paling memungkinkan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Kemudian menghitung dosis contohnya di bawah ini. Silakan di screenshot. Terima kasih. Seolah-olah orang berpegang. Oke. Seperti sini. Yuk. Oke, angkat dulu. Baik, atur dulu kecepatan. Jadi diangkat dulu biar diatur kecepatan. Iya, coba kasih menyala. Terus turun. Berapa RPM? 50, Kang? Ya, terus. Pelan-pelan saja. Aduh, 5 menit dia. Tambah-tambah. Oh, sekali sedikit. Iya. Perlahan aja, angka ngapi tangan. Nah, sebiar begitu. Ah, tadi, 9, dia mau naik sendiri itu. Coba, tunggu. Kasih turun, dia 49, dia mau naik. Karena memang nyandak mau itu, betul. Ups, mantep. Toh? Top. Oke. Silakan kasih mati dulu, baru turunkan, biar tidak mengalami. Iya, biar coba. Nanti dia mau naik sendiri. Ah, tut, tut, tut. Oke. Waktu. Jadi sangat simpel. Ya. Kita tunggu selama 5 menit. Oke, stay tune. Oke, selanjutnya setelah ini nanti bersiap-siap kelompok berikut. Kelompok 2 yang di luar bisa mendengar, silakan persiapkan. Kita lagi kemarin, semua sudah ada di depan.
Siang boleh di menyimpang menyimpang juga. Jadi apa itu? Ini kak, nanti bilang pada orang. Iya, iya. Ntar bolak balik lagi pinjam berorang. Nanti bilang. Ini lah. Ini lah tempat lah. Nggak, itu kalau satu kali pakai itu. Buang aja, hanya kok di dalam. Bangco. Bangco. Mana mana itu bikin kantongan apa kalong baru juga ada jo kamu mau supi di sana istirahat juga lumayan tapi Sudah?
Sekarang sudah selesai pengadukan. Kemudian sekarang tinggal menunggu 15 sampai 30 menit. Oke, ini jaga jarak ya, guys. Jaga jarak, jaga jarak. Sini juga bisa, Leng. Coba sini. Oke, boleh? Oke. Mana sampel airnya? Sampel airnya? Ada di yang kurang. Ini? Iya. Ini agak kurang ya. Kemarin salah air. Kemarin salah 6. Ya. Ya. Apa yang botol? Apa yang botol? Apa yang botol? Apa yang botol itu? Apa yang botol? Apa yang botol? Yang di rumah ada tawas enggak? Ada tawas enggak, Oni? Pantau dengar. Teman-teman yang di rumah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama kami dari TV1. Oke. Silet. Suara kurang apa suara? Meredam.
Kalau yang di rumah diperhatikan saja yang ada di sini. Itu tuh
Pengenalan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan untuk praktikum TSS. Yang pertama di sini ada APD berupa skun dan masker. Kemudian ada cawan petridis, ada filter papers atau kertas filter atau kertas saring, corong kaca,
labu Erlenmeyer. Gelas ukur. Aquades. Hampel air lumba. Labeling. ATM. Demikianlah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kita lanjut pada prosedur pemeriksaan. Ya. Mana itu kita lanjut. Sudah. Mau prosedur satu. Habis kok botak.
Siapa? Coba apa? Mari pegangin. Kok kalau saya ke bawah? Nah, ini semua. Oh iya. Kasih kiri kanan. Kita lihat dari sana. Wih, coba dia bergerak sendiri. Ayo. Saya bikin malu kan. Saya bikin malu tentang video. Di YouTube kan. Iya loh. Jadi guys, iya, bayang ini aku bergerak sendiri tanya, nampak bergerak sendiri. Saya bikin malu kan di YouTube dan di Mil, Mila. Mila. Mil. Ada pun keluar dulu ingat kira Facebook. Di gelas itu banyak 250. udah boleh coba.
Baru selanjutnya masukkan satu atau pelan-pelan sama ada sama semua Adila semua ada Adila latihan Adila satu mana Mana sih kita tunggu tawasyo? Mana sih? Mau video edit pangan apa-apa aja ya. Mulai.
Kita kemarin jadi kan pengikut-pengikut
1 2 3
Baiklah, saat ini kami kelompok 2 akan melakukan praktikum jar test untuk pemeriksaan sampel ais. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan jar test ini antara lain adalah yang pertama beker gelas. Ada 62 beker gelas. Kemudian pipet matriks dan pipet ukur 10 mili. Aquades. Gelas ukur yang 100 mili. Beker gelas yang 100 mili. Spatula. Labeling. ATM. APD. Tawas. Botol sampel yang akan diperiksa sebanyak 62. Ya. 6 botol. Instruksi prosedur kerja jar test. Cantik. Demikianlah pengenalan alat dan bahan dalam praktikum pemeriksaan jar test pada sampel air. Kita akan masuk dalam prosedur praktikum atau prosedur pemeriksaan jar test. Aduh, kan duduk dan tertawa tertawa di video sama karena itu tertawa. Apa deh, kamu makan mumpung cepat Cuki. Prosedur kerja rata. Bukan di blog juga. Pakai John punya. Kali dulu. Kemudian kita akan masukkan sampel sesuai dengan nomor. Sampel yang pertama kita masukkan ada beker gelas yang pertama. Semua tuh. Yo, 500 ml. 500 ml coy. Iya. Sebanyak 500 ml. Tambah-tambahnya cukup itu coy. Oh Tuhan, dari 38 ya dari sini makin. Terus. Sebanyak 500 ml. Sampel pertama pada beker yang pertama. Kameramen kasih dekat. Sudah dah sudikan. Sudikan. Oh, sini. Jadi teman-teman di rumah perhatikan. Jadi ini sudah satu beker dua,
kita masukkan ke beker kedua. Jadi sesuaikan ya. Yang Mas Narto. Tambah. Nah, tambah. Jadi tambah, 500 mili. Selanjutnya teman-teman, beker yang ketiga. Ada sampel yang ketiga. Aduh. 500 mili. Banyak gaya nih Pak. Iya, iya. Kemudian yang keempat di beker keempat. Iyo, iyo Martin. Oh, mesti tahu ya. Jangan keliru ya ujian. Harus kompeten. Harus. Jadi keempat kita taruh di beker yang keempat. Itu kan waktu bos. Sudah itu stop. Kelima. Iya, kelima ya. Kita mau video dari yang keenam nih. Tambah sedikit tenten. Stop. Apa ini enggak bos? Rofi udah dapat tangge. Rofi udah tangge. Yang keenam di beker ke kanan. Iya. Nah, tunggu. Nah. Tunggu tunggu ten. Satu. Satu lagi. Tiga. Iya. Setelah itu kita akan taruh kembali ke beker ke kanan sampel yang keenam. Di situ apa? Di situ saling akuades di. Tunggu satu. Akuades banyak 100 mili. Iya. Buka jadi lebih mulu akuades itu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya kita akan tuang akuades sebanyak 100 mili. Buka jadi di gelas ukur. Agar mempercepat waktu teman-teman, orang buka. Ingat ya, harus kompetensi ya. Lagi? Satu alat? Sudah? Sudah. Perhatikan ya, 100 mili. Tadi kok ada orang di jalan tadi? Banyak, tadi tidak ada dong. Aduh. Panas tiga atom. Berapa dia? Harus gimana tuh dia? Berapa dia? 100. Boleh. Berapa banyak? Boleh. Berapa banyak? 36. Maaf ya teman-teman. Normal kan 3 anak. Saling di apa coy? Di beker yang 100. Ini nomor sistem bandang. Iya, no baru itu ulang. Mana tuh salah-salah itu? Ikut aja. Ini itu adalah etika dong, bos. Dari tadi di itu anak angka. Satu. Ke mana kamera kami? Satu, dua, tiga. Ada orang bau ungu dong, sudah. Iya. Aku aja yang 100 mili ini. Kita akan ini masukkan ke di sini di ke gelas. Jadi kita kali ini ya, harus kompetensi. Apapun itu. Dia suka di sini. Itu kan ada rencana mau di sini. Boleh boleh. Setelah kita saling berikut apa? Saling tuh taras tinggal gitu. Nah, setelah ini kemudian kita akan saling. Semua, terus semua. Jadi sebelumnya talas ini sudah ditimbang di timbangan analitik talas sebanyak 1 gram. Iya udah. Jadi talas ini sudah ditimbang di timbangan analitik
nanti kita mengatur. Ini 5 titik sebanyak 1 gram, kemudian kita akan masukkan ke Aquades yang 100 ml di backupnya. Perhatikan. Kompeten. Agar kompeten. Sabu-sabu itu. Ini sabu, ada pikiran sabu. Ya, gak kompeten. Selanjutnya, ke atas dulu, ke atas. Spatula, aduk. Aduk. Kita akan aduk sampai homogen. Pakai lebih bawah dulu, saya. Ini? Jadi larut. Kita akan aduk sampai homogen. Sampai larut sekali. Sampai tidak ada kristal lagi seperti ini ya. Jadi kita larutkan. Jadi orang mau goyang. Jadi kita akan aduk ya sampai homogen. Sampai tidak ada kristal di aquarium. Agar kompeten. Tunggu kasih sampai larut dulu. Wih. Apa ini? Kecil. Oh, apa kata Pak? Kaki orang jadi suka buat kakak-kakak tinggal dia minta itu berteman di kita di Instagram dan dia minta itu berteman di kita dan di Instagram. Kaki oh tadi ini baru-baru sampai yang bertahan orang-orang di rumah. Hah? Tak dapat tanya orang-orang di rumah sampai yang masih bertahan. Jadi teman-teman yang di rumah, tawas itu harus sampai larut ya, homogen. Ini kan masih ada kristal, jadi kita aduk terus sampai homogen ya. Nah, nanti satu, iya sudah. Satu, dua, tiga. Nah, jadi teman-teman, ini masih ada kristal ya, jadi kita aduk terus sampai tidak ada kristal atau betul-betul homogen. Katuluki nanti kalau somo gitu selama ini kita akan kok sampai dia tidur di ketiga sesi kuat ini. Eh sana nih mau lihat dia semua kelar sana. Ini udah sana. Nanti besok tunggu mau video dulu itu. Bila baru masuk sana ya. Wes semua apa video yang mana? Lagi. Ada solar baru? Tunggu. Oh, di jar yang satu, 1 mili. Jar 2, 3 mili toh? Kristal tawas ya, bisa dilihat ya, sini ada kristal tawas. Kekat dulu. Jadi teman-teman yang di rumah, setelah homogen, dia akan seperti ini. Tidak ada lagi kristal tawas ya, terlihat. Sudah tidak ada lagi kristal tawas, dan kita akan masuk pada prosedur selanjutnya. Nah.
tunggu satu. Bin, ini sakit. Ini baterai. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, kita akan gunakan pipet matrix dan pipet ukur yang ukurannya 10 mili. Prosedur ini. Marteno. Yang melangkah atas. Bawah. Bawah melangkah. Nah. Satu. Kemudian kita mau ambil beker satu dulu. Tunggu. Satu, dua, tiga. Kemudian kita perhatikan ini instruksi kerja. Jadi ini instruksi kerja untuk jar tes, di mana di sini pada beker gelas yang pertama atau jar yang pertama kita akan masukkan sebanyak 1 mili aquades yang sudah diomegankan dengan awas. Angka. Nah, ini jadi 1 mili, teman-teman. 1 mili. Kita akan masuk sampel satu. Sampel yang pertama ya. Perhatikan ya di rumah. Tadi mau saya mau ulang-ulang. Aduh. Nah, kita masukkan. Kedua, ya. Dia di sini. Tunggu. Kemudian kita lihat instruksi yang kedua. Bil, apa kita mau ngambil? Aduh. Instruksi yang kedua. Di sini kita masukkan pada beker yang kedua sebanyak 3 mili. Sebanyak 3 mili ya teman-teman di rumah. Ingat ya. Ya sudah teman-teman. Sungguh kok Martin. Mesti lagi kasih dia apa-apa dan dia berusaha. Tunggu Martin kok udah berapa nih coba? Ya pakai yang kemarin lihat ya. 3 mili pada beker yang kedua atau jar yang kedua. Kemudian kita lihat instruksi kembali. Pada jar yang ketiga kita ambil sebanyak 5 mili ya. Tiga mili itu 5 mili ya. Baca bebek kok. Pada jar yang ketiga sebanyak 5 mili ya. Jar yang ketiga. Kemudian kita perhatikan untuk jar yang keempat atau beker yang keempat itu sebanyak 7 mili. 7 mili ya keempat. Dari tadi. Jadi pada yang keempat sebanyak 7 mili. Kembali kita lihat instruksi pada jar yang kelima atau beker yang kelima itu sebanyak 9 mili. Sembilan mili nih teman-teman yang kelima. Kita kembali lihat instruksi untuk jar yang terakhir atau yang keenam itu sebanyak 11 mili. 10 tambah 1. Iya, buat cuma apa loh? Ini mau situ coy, beker. 9.
cuma buat apa no video pengenalan alat dan bahan. Yang terakhir 11 mili ya, karena ini pipet cuma 10 mili, ambil ulang 1 mili. Masa pasar ini bos. Tunggu sayang pengadaan ya. Tanggung buat kita. Dan jartes. Ambil tuh ini supaya DP instruksi. Kalau mau bahan apa tulis mana? Atau sudah? Mana sekarang mau video? Sudah. Sudah. Hey, sini. Bilang dulu. Ben, bilang dulu buat teman-teman. Teman-teman, jadi perhatikan tuh Anam Baker Glass yang dimasukkan dengan tawas masing-masing ya. Kita hafal ya. Jadi teman-teman, review kembali ya. Pada baker yang pertama, dia sebanyak 1 mili. Baker yang kedua itu 3 mili. Baker yang keempat 4 mili, baker yang kelima 7 mili, dan baker yang terakhir. Jadi baker yang pertama 1, baker yang kedua 3, baker yang keempat 5, baker yang kelima 7, baker yang ke 9 ya, baker yang kelima itu 9, dan baker yang terakhir itu 11. Jadi teman-teman, supaya berkompetensi, tulis nih, tulis, catat. Catat ya, Vira, Amanda, di rumah, ya, Anada, ya, yang di rumah juga. Oh, ketinggalan juga ya. Iya, untuk orang tua yang lagi nonton juga ya, Bu. Ya. Jadi teman-teman, kita pending dulu jartes. Rabi. Ya. Ya, bikin pulang Rabi ya. Ya. Yang sampai Rabi lagi ya. Aduh. Ya Allah. Marut. Jadi sambil batu salib ini dulu dong. Sobat timbang tadi. 1, 2, 3. Nah, setelah kita masukkan tawas di masing-masing baker glass atau jar, kita akan pindahkan ke bin alat apa di penanganan. Ya ulang Jo Martin. Ulang. Maaf ya untuk kesalahan ini. 1, 2, 3. Kemudian kita akan masukkan baker glass yang sudah berisi tawas ini ke flukulator. Ya flukulator. Kita akan masukkan. Kita hari-hari ya. Perhatikan ya. Ambil kok. Jadi kita lihat ya, ini ada baker pertama, kita susun. Dari satu ya. Ambil. Satu. Ambil. Teman-teman. Sini. Oh, ada.
sini ada oper-oper begini dia, supaya cepat ya Allah. Enggak, kita sempat jalan kemari ke mana lebih gitu. Nanti juga setelah akhir lah, Nana video. Bimbing tuh teman-teman. Teman-teman sudah backer kedua ya. Kita masukkan ke kalkulator secara teratur. Ini orang dengar bau ini. Jadi teman-teman seperti ini. Lihat ya, tersusun ya, tersusun. Satu dan salah nih. Sampai kita film kali ini. Ini tiga ya. Ini sudah ke ya, backer atau jarak ketiga. Perhatikan ya. Karena mengulang. Cuma di terakhir. Untuk teman-teman yang di rumah, jika mau belajar boleh langsung ke Perkamil Mangudi 21 ya, kampus C. Oski. Ini kelima nih teman-teman. Masih tri di bawah sama. Iya, jangan bunyi pijak kan. Baik kasih ya. Tadi terang enggak bunyi setting. Iya, orang. Teman-teman mau ketawa aku. Kita sampai baik dalam sistem. Sistem masyarakat. Ingat, ini cerita. Aku udah instruksi saya. Instruksi. Nah, kalau ini maksudnya. Ya. Ini sudah satu, dua. Ini adalah beker terakhir yang akan kita susun. Setelah itu teman-teman, kita baca ya instruksi kerja Jartes. Yaitu kita akan hidupkan fluktuator dengan menekan tombol on. Rutin. Ini off dah. Aduh. Cepat. Ini kita coba alatnya. Bukan muka atas ke bawah. Teman-teman perhatikan ya, untuk kalkulator yang pertama ini kita akan atur RPM sebanyak 100. Bukan masalahnya di pelan-pelan ya. Nah, itu dia mulai. Ceritanya apa kita kok? Ini apa kita? Baru situ. Dia ni kok? Setelah demikian kita akan balik ke mari dong. Kamu mana balik? Lala kita kurang ada dusu-dusu panas yang. Oh, selala. 2 3. Jadi setelah kita hidupkan dan kita atur RPM-nya 100, dan kita akan tekan ke bawah seperti ini. Satu motor contoh. Terus. Coba. Boleh. Kasih ke kiri sedikit ya, soalnya beker. Sudah. Yang kedua. Perhatikan deh, kamu perhatikan ini mau pinter. Kompetensi ini. Duh, pasti kita ini. Jangan kita nih mau bayar. Nah doi. Kan ini boleh contoh. Yang di rumah, hello. Ada baguslah dulu sini. Tunggu. Atur tunggu jangan dulu. Nanti dia sempat putar. Sudah ada. Coba sudah boleh. Nah, ini yang terakhir. Itu kan. Karena situ yang kedua itu.
terus saya. Lu pelang-pelang. Sudah. Tunggu. Panggil teman-teman di rumah. Jadi yang terakhir ini kita masukkan ya, biskuit seperti jangan sampai menyentuh beker ya, nanti pecah. Aduh, ada yang nanti. Jadi teman, setelah itu kita akan tekan off sesuai dengan prosedurnya, yaitu menunjukkan suaranya. Ketika waktu ada yang siap ya? Sudah. Sudah. Satu, ya. Dua. Kita dulu kita mau bilang. Nah, jadi teman-teman setelah itu kita akan tekan on dan perlu diperhatikan ada yang menyeting waktu selama 3 menit. RPM. Tunggu ten ulang. Jaga itu kok. 3 menit. 3 menit. Oh, pada 100 RPM. Tunggu ulang 100 kecepatan. Maaf ya. Aku 1 2 3. Nah, jadi setelah besi ini sudah dalam keadaan seperti ini, kita akan hidupkan fluktuator kembali. Kita hidupkan. Tunggu, satu. Hidupkan dan setting waktu untuk RPM yang pertama 100 RPM kecepatannya selama 3 menit. Jadi satu, kita... satu, dua, tiga. Lihat teman-teman ya, kecepatannya 100, kita setting sama. Potong banyak ini, Martin. Semangat, Martin. Jadi wanilian ya, subah-suah. Jadi, sekarang mau guys, jadi minta tolong yang madu di rumah, yang ada kesempatan untuk pergi ke Manado, secepatnya, Jon ya. Tolong. Setidak lagi live seperti ini karena memang banyak kendala toh dilihat duduk kok sama duduk kok sama dengan reporter video kembali lagi dengan kami. Adel seberapa menit? Jadi teman-teman, selamat datang di laboratorium. Halo teman-teman, selamat datang di laboratorium mata kuliah penyehatan efek pengendalian. Ya. Selamat datang di praktikum pengolahan limbah cair. Ya Allah, Pak Kiki, jangan dia balik lagi itu, Ten. Kali ini kita akan menunggu waktu selama 3 menit ya, teman-teman, untuk 100 RPM kecepatan putaran. Flukulator, bisa lihat. Jadi biar terang, orang. Ya, pagi dari tadi kita. Ya, kedua dong. Desi tambah teman terakhir. Terang satu itu tangan. Terang. Ya. Ulang. Yang. Ya sudah. Rolling action. Rolling action. Hai teman-teman di rumah, apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini tentunya orang semua harus tetap fit. Walaupun kami semua praktikum di rumah, tapi tetap harus jaga kesehatan ya, karena orang sini juga jaga kesehatan, hari-hari minum vitamin dan olahraga. Ini juga himbauan kepada masyarakat seluruh Indonesia dan semua YouTubers yang nonton apa ini kajian Jurnal Mahasi Channel. Ingat ya, subscribe yang ada di bawah situ. Aktifkan loncengnya biar enggak ketinggalan video selanjutnya ya. Ini kita masih lagi di YouTube channel. Nah, 10 detik lihat ya. Selama 3 menit ya teman-teman. Sudah, senang 3 2 1. Tunggu waktu. Cepat. 1 2 3. Setelah 3 menit kita matikan alat kalkulator. Cincin ku. Angka dan teman-teman. Blend. Kemudian kita enggak mampu gitu. Nih, memang asik di pembatannya. Jago bataring.
Kan jangan terlalu si malaikat malaikat karena mesti putar ulang. Iya, langsung pas hari. Dia mau kasih kalau ayat dan sudah kan? Abis itu, abis ini sudah pulang. Ada yang kedua berarti. 30 menit. Aduh, ada basaring lagi ke tukang tuh orang. Tiga orang ganti kelompok dulu. Putri. Gracias.